Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini seperti biasa channel YouTube Edward Widodo berada lagi di area proyektil Bocimi Seksi 2. Lokasi yang akan kita tuju hari ini yaitu progres yang berada di Kampung Cijawa ya. Sudah terlihat di depan sana merupakan area progres tol Bocimi Seksi 2 yang berada di Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, seperti terlihat ya di depan sana, area progres yang berada di Kampung Cijawa sudah terlihat. Jadi untuk lokasi yang belum tersambung, di antaranya yaitu lokasi Kampung Cijawa. Terlihat di depan sana ada satu eskavator. Oke, terlihat ya di depan sana ada satu eskavator yang sedang merapikan di samping ruas tol Bocimi. Arah ke sebelah kanan itu menuju ke arah Bogor Jakarta, sedangkan untuk arah yang ke sebelah kiri menuju ke wilayah Sukabumi maupun eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, terlihat di bawah sana ada satu eskavator. Bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan tetap konsisten untuk berbagi informasi seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 setiap harinya. Oke, dan sekarang drone mengarah ke area pemadatan yang berada di Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Kita doakan semoga progresnya berjalan dengan lancar sampai selesai, tidak ada hambatan, serta para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran di saat sedang menjalankan tugasnya untuk menuntaskan Tol Bocimi Seksi 2. Oke, sekarang drone berjalan secara ke samping ya. Kenapa saya tidak masuk ke lintasan? Karena takutnya drone hilang sinyal terus mengganggu para pekerja ya yang berada di lintasan ataupun di area proyek Tol Bocimi Seksi 2. Thank you.
Oke, ini dia area pengerukan yang berada di Kampung Arca. Nanti tanah-tanahnya akan ditimbun di area bawah ini ya, karena masih lumayan dalam area pemadatannya ya, di lokasi ini. Terlihat ya beberapa alat berat sedang bekerja di area Kampung Cijawa. Ini di bawah ini ada apa? Kurang begitu jelas. Oke, ini dia area yang sedang dikeruk ataupun diambil tanahnya, yang kemudian nantinya akan ditimbun ke area Kampung Cijawa. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengembang, yaitu PT Waskita Karya bersama tim yang terus bekerja keras untuk menuntaskan ruas tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak. Dan di bawah ini merupakan area JPO ya, JPO Kampung Arca. Terlihat nih di bawah ada 2 unit. Oh, di sini juga sedang dilakukan pengerukan ya. Terlihat ada 1 unit ekskavator dan beberapa unit dump truck. Tepatnya lokasi ini berada di Kampung Arcelowi Keris. Oke, terlihat ya di bawah sini ada beberapa unit dump truck. Oke, tepatnya berada di area ini ya. Nah, di sini. Terlihat di sini ada beberapa unit dump truck dan 1 ekskavator. Kampung Arca Lewi Kris. Jadi di sini ya lokasi tempat pengambilan tanah.